Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sore sebenarnya ya teman-teman. Majikanku tadi itu tiba-tiba kepikiran kepingin makan ayam panggang. Tadi itu setelah zuhur majikanku melihat nonton video di YouTube, terus melihat ada ayam panggang terkenal dan katanya enak sekali gitu loh. Majikanku itu kan sukanya begitu, googling gitu ya, melihat di Google di mana ada makanan enak, langsung kita OTW ke sana. Nah, ini tujuannya di daerah Tainan, Pegunungan Kuangzeling. Dan ini sampai tengah jalan ada peringatan bensinnya mau habis teman-teman. Jadi saya istirahat dulu, mampir dulu di terminal istirahat peristirahatan ya, yaitu di terminal Tongsan. Di sini saya perlu untuk mengisi BBM ya, mengisi bensin. Dan setelah mengisi bensin selesai, tentunya saya akan lanjutkan perjalanan. Akhirnya sampai guys. Aduh, teman-teman, sekarang saya sudah sampai ya. Saya hari ini jalan-jalannya yaitu mengantar majikanku membeli makanan favoritnya. Di sini ada makanan favoritnya, warung makanan favorit terkenalnya ya, yang dia itu suka. Sekarang mari kita ke sana. Beli apa nanti saya ya, guys? Sekarang saya sedang menunggu ya teman-teman ya, karena antri banyak para tamunya ya, banyak tamu yang mau makan di sini. Jadi saya keluar sebentar untuk menunggu di luar saja, karena sekarang corona agak-agak horor ya. Jadi di dalam merinding-merinding takut gitu guys. Ini di pedesaan ya, di pegunungan. Dan saya sambil jalan-jalan ya teman-teman, melihat pedesaan-pedesaan. Sore ya. Itu di atas gunung sudah mulai gelap, teman-teman. Dan masak manggangnya, ayamnya itu di sana. Terus kita pas restorannya di sana, teman-teman, tuh ya di situ ya. Jadi nggak satu tempat itu gotong-gotong ayamnya, teman-teman. Wah, ini ya, ini adalah merek terkenal di sini ya, teman-teman. Thank you.
ya teman-teman yang saya beli tadi di sana. Tadi saya meminta itu penjualnya untuk ini apa, motongi ya, supaya jadi begini. Karena kalau satu utuh itu repot makanya. Dan ini adalah sayur pakis, kalau di tempatku itu sayur pakis ya. Kalau bahasa Mandarinnya kuomao. Ayo teman-teman kita makan ya. Majikanku udah nggak sabar, dia itu sudah makan sendiri teman-teman. Yang pasti diambil duluan itu ayam pahanya. Ya, sini. Saya makan dadanya saja karena dadanya majikanku tidak suka. Unger-ungeran saya guys makan ayam ya, itu pun gak habis loh, satu ayam dua orang mana bisa habis ya teman-teman. Dan sekarang mau makan nasi sama sayurnya ini teman-teman. Ini persembunyiannya ular ya, namanya pakis, kalau di Taiwan namanya kuomao. Jus gandos, enak. Mau nyuapi majikanku makan dulu. Sekarang saya sudah makan ya, kenyang. Sekarang mau kembali ya, karena sudah malam. Mau pulang ya teman-teman. Terus ini istirahat sebentar di stasiun peristirahatan. Bunganya lebat banget teman-teman. Bunga yang indah. Bunga ini di belakangnya rumah majikanku sudah rontok, tapi di sini belum ya. Banyak banget ini. Tuh. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Inilah kegiatan saya sehari ya, membawa majikanku jalan-jalan ke gunung dan membeli ayam panggang. Dan sekarang saya mau pulang, saya istirahat sebentar, buang air kecil ya, pipis. Jangan lupa setelah menonton video saya, dukung channel saya dengan cara komen, like, dan subscribe. Saya selalu mengajak teman-teman semua untuk tetap semangat, banyak bersyukur, dan selalu berbahagia. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa.